Soeharto serta pengikutnya yang istimewa dan saudara kita yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya yaumil akhir. Amin. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Bekasi dan Tabligh Akbar dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Adapun tema pada kegiatan ini adalah bangun kedamaian, merajut kebersamaan, memperkuat persatuan dan kesatuan dalam membangun Kota Bekasi yang maju, sejahtera dan rasa. Tema ini sangat kaitan dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini, khususnya di Kota Bekasi. Toleransi terhadap budaya Islam, sebagaimana kita ketahui bersama, jauh hari sebelum orang-orang memiliki konsep toleransi, umat Muslim melalui piagam ini telah mewujudkan makna kebersamaan dan hidup berdampingan dalam suatu masyarakat yang plural.